Gunung Sahari Mangga Dua. Beredar di media sosial video penampakan mobil yang dipenuhi lumpur. Menurut perekam video, lumpur itu dilempar oleh bocah iseng di pinggir jalan. Rekamannya diunggah akun Instagram @wargajaktim pada Rabu 9 Februari 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sejumlah mobil yang melintas terkena lemparan lumpur. Diduga dilakukan oleh anak-anak di jalan arah Gunung Sahari Mangga 2 sore pada Selasa 8 Februari 2022. Belum diketahui pasti motif dari kejadian tersebut. Pengunggah mengingatkan kepada warga agar berhati-hati. Lumpur tak hanya mengenai truk, bahkan perekam mengatakan muka kernet mobil juga ikut terkena. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.